Kali ini aku mau nge-share beberapa teknik alis yang mudah menurut versi aku. Semoga kalian suka dengan video ini. Kita langsung aja mulai tutorialnya. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Thank you. Langkah awal, bingkai terlebih dahulu bagian alis paling bawah secara perlahan. Selanjutnya, tarik garis tadi agak sedikit menurun. Lalu bingkai kembali bagian alis bagian atas. Dan sambungkan garisnya ke bagian alis yang ada di bawah. Lalu isi bagian dalam alis yang sudah dibingkai tadi. Isi secara perlahan. Selanjutnya, aplikasikan korektor menggunakan kuas korektor. Lalu gariskan pada bagian bawah alis yang kita bingkai tadi. Sembari kita menghapus garis-garis yang salah dan menutupi bulu halus yang ada pada alis mati kita. Rapikan korektor dengan cara ditap-tap seperti ini. Itu dia trik pertama untuk menggambar alis menurut versi aku. Kita lanjutkan ke versi kedua. Pada versi kedua ini, aku akan gambar alis aku terlebih dahulu menjadi bentuk seperti persegi panjang. Ini lalu selanjutnya kita kembali mengaplikasikan korektor. Gariskan korektor dengan lurus pada bagian bawah alis untuk menghapus garis-garis yang salah dan menutupi bulu-bulu halus pada alis mati kita. Langkah selanjutnya, gariskan korektor pada bagian atas alis untuk menghapus garis-garis yang salah. Pada bagian puncak, gariskan korektor sedikit menurun agar terhubung dengan garis alis bagian bawah. Lalu rapikan pangkal alis dengan cara diarsir menggunakan kuas korektor. Bagaimana? Mudah bukan? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you!